Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Bismania semuanya. Apa kabar sobat Bismania semuanya? Selamat pagi sobat. Nah, hari ini hari Selasa 9 Agustus 2022 kita kembali hunting di loketnya Gumaranja, tepatnya di Simpang Bypass. Setelah tadi kita hunting di loket Satu Nusa, kita hunting lagi di loketnya Gumaranja. Dan kita bakalan lihat keberangkatan bus Gumarang Jaya dari arah Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, dan sekitarnya. Nah, bagaimana kelanjutan dari video ini? Yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sobat Bismania, nanti kita... Nah, untuk yang bertugas hari ini, hari Selasa 9 Agustus 2022, ini ada Gumarang Jaya dengan nomor pintu 45 dengan julukan Oto Inyaden atau mobil kakek saya. Nah, ini yang start awal dari Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman dan sekitarnya, baru nyampe jam 11.10 lewat tadi sobat Bismania. Nah, ini penumpang dari arah Lubuk Basung dan sekitarnya udah pada ada. Ini penumpang hari ini hari Selasa cukup ramai ini sobat Bismania di hari biasa. Biasanya ini penuhnya nanti di Terminal Baris Solok. Ini biasanya hari biasa ini lumayan ramai juga nih sobat. Kemarin kita hunting di loket menjelang akhir pekan, sekarang kita hunting di hari biasa. Hari biasa keberangkatan bus Gumarang Jaya. Inilah situasi dan kondisi di loket Gumarang Jaya di Simpang Lubek. Oke sobat Bismania, nanti kita lanjut. Nah, ini para penumpang udah mulai naik ke dalam kabin bus Gumarang Jaya dengan nomor pintu 45 dengan julukan Oto Inyaden yang artinya mobil kakek saya. Ini start awalnya dari Lubas atau Lubuk Basung Jaya, Sungai Limau, Pariaman, Padang via Sitinjoloi. Nah, ini hari ini penumpangnya cukup ramai nih sobat. Nah, ini barang bawaan udah pada naik dan persiapan berangkat menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Untuk Gumarang Jaya ini via lintas timur via Tol Trans Sumatera. Inilah situasi dan kondisi di loket Gumarang Jaya Kota Padang yang terletak di Simpang Bypass Lubek. Nah, ini kru lagi memasukkan barang ke dalam bagasi. Oke sobat Bismania, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, ini para penumpang udah pada naik ke dalam kabin bus Gumarang Jaya dengan nomor pintu 45 dengan julukan Oto Inyaden atau mobil kakek saya. Ini start awalnya dari Lubas, Lubuk Basung Jaya via Sitinjau Lawi. Ini penumpangnya dari arah Lubas udah pada ada nih, nanti penuhnya di Terminal Bare Solo. Ini biasanya keberangkatan Gumarang Jaya perharinya 1-3 unit tergantung okupansi penumpang ramai atau tidaknya. Bisa jadi keberangkatan hari ini 3 atau 2. Nah, ini ketemunya nanti di Terminal Bare Solo. Oke sobat Bismania, nanti kita lanjut lagi ya. Ini persiapan berangkat menuju Jakarta Bandung via Sitinjau. Oke. Nah, ini Gumarang Jaya dengan nomor pintu 45 nggak berhenti lama di loket Padang dan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Solo dan langsung jos ke Jakarta Bandung via Tol Trans Sumatera dan via lintas timur. Nah, ini hanya mengambil surat jalan dan menaikkan beberapa penumpang di loket Padang. Ini penumpangnya hampir full seat nih sobat. Dari arah Lubuk Basung pun udah ada penumpang. Ini penumpangnya udah pada naik dan barang bawaannya juga udah pada naik dan sopirnya juga udah pada naik. Oke sobat Bismania, nanti kita lanjut lagi ya. Ini persiapan berangkat nih sobat. Nah, ini bus Gumarang Jaya dengan nomor pintu 45 dengan julukan Oto Inyaden. Persiapan berangkat menuju Jakarta Bandung dan sekitarnya. Di balik kemudi ada Bang Henry, driver 1 dari Gumarang Jaya dengan nomor pintu 45 Oto Inyaden. Nah, ini lagi menunggu keberangkatan. Ini hampir full seat di dalam kabin sobat Bismania.
Ini ada ANS. ANS dengan nomor pintu 39. Ini persiapan berangkat nih. Jam 11.02. Start awal Lubuk Basung. Sungai Limau, Pariaman, via Sitinjalau. Ini berangkat tepat jam 11.02 dengan nomor pintu 45. Foto ini ya, Den. Di balik kemudi ada Bang Hendri, driver 1 dan driver 2 nya yang bagi kita driver muda, Padang Jakarta Bogor via tol Trans Sumatera. Oke sobat Bismania, sekian dulu anting kita di malam saya, dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Nah ini langsung berangkat nih sobat, berhenti nggak begitu lama. Bang Hendri, semoga selamat sampai tujuan.